بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. فرمان الله سبحانه وتعالى في dalam surah طه مفهومnya dan katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan, tambahkanlah ilmu kepada yang saya hormati, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Haji Hanif Ghazali. Muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, bermula pagi ini seperti mana yang telah saya bincang dengan pihak pengurusan kuliah, maka saya akan memulakan penafsiran surah-surah pada juzuk yang ke-30 atau biasa Melayu sebut juzuk amma, kerana surah yang pertama adalah suratul Naba
yang bermula dengan amma yatasaalun. Maka Melayu pun short form juzu amma tu satu penin. Dikira mudah eh. Saya tidak menetapkan tajuk, maaf, saya tidak menetapkan kitab. Tuan-tuan muslimat, bawalah tafsir sendiri, nak cek melalui handphone ke, nak bawa kitab sendiri ke, atau nak datang nganga saja pun tak ada masalah. Dan saya akan menghuraikannya. Insya Allah tidak akan lari daripada penafsiran para mufassir. Di mana kita akan mulakan pada pagi ini, bermula dengan surah yang ke-78. Surah yang pertama bagi juzuk 30. Banyak tu, daripada surah An-Naba sampailah Minal Jinnati Wan Nas. Saya ingat 8 kali pilihan raya umum baru habis. Siapa mati dulu lah tu lah. Tak kisahlah, tak kat mana Allah izin. Surah An-Naba mula surah yang ke-78. An-Naba dengan makna berita. Dan saya akan baca pada pagi ini 5 ayat yang pertama daripada suratul Naba, dan kemudian kita akan melihat huraian-huraian penafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Sadaqallahul azim. Mafhum tentang apakah mereka saling tanya menanya. Iaitulah tentang berita yang besar yang mereka ragu-ragu dan berselisih mengenainya. Janganlah mereka bersikap sedemikian. Kelak mereka akan mengetahui tentang kebenaran perkara itu. Sekali lagi, janganlah mereka berselisih. Mereka akan mengetahui kelak apa yang akan menimpa mereka. 5 ayat yang pertama daripada suratul Naba
menceritakan tentang satu perbualan yang dianggap besar oleh masyarakat Arab Quraisy, satu perbualan perbincangan yang mereka adakan di kelab mereka Darun Nadwah. Kalau dahulu ada satu pintu di Masjidil Haram, sekarang saya tidak pasti ada ke tidak lagi pintu itu akibat daripada pembesaran Masjidil Haram. Pintu yang dinamakan Babun Nadwah, di sebelah kanan sedikit daripada Babun Fath. Siapa biasa pergi ke Makkah sebelum tahun 2012, maksud saya habis saja musim haji 2012, berlakulah runtuhan hotel-hotel dan berlakulah pembesaran besar-besaran terhadap Masjidil Haram. 2012 saya bawa satu rombongan jamaah haji. Maka sebelum kita balik, hotel-hotel telah dipangkah untuk siap dirobohkan sehabis saja musim haji 2012. Kemudian berlakulah pembesaran Masjidil Haram dan saya tidak pasti adakah Babun Nadwah, pintu yang bernama Nadwah, itulah tapak kelab mereka Darun Nadwah. Situlah kawasan dia. Adakah sudah dirobohkan? Saya yakin dirobohkan untuk pembesaran Masjidil Haram yang sekarang ini semakin besar dan semakin cantik. Di tapak itulah Babun Nadwah, pintu An-Nadwah, satu-satunya pintu yang kita mudah kenal. Sebelah kanan daripada Babun Fath, Babun Fath pintu 48. Turun-turun tu ada tiang. Sebab tu orang gemar masuk Babun Fath. Kenapa? Ada tiang jin di situ. Ada tiang jin, tempat Rasulullah mengislamkan jin. Ada tiang dia. Tiang dia tu ada tulis ayat Quran. Tiang lain tak ada. Tiang tu dia ada tulis ayat Quran. Itulah tiang jin. Kena masuk melalui Babun Fath. Melayu suka benar tu masuk situ. Indun pun, ada Indun dia peluk tiang tu. Lepas tu tak apa dia buat khurafat, ligan dia boleh harap. Sebelah kanan sikit Babun Fath itulah Babun Nadwah, pintu Nadwah. Situlah tapak kelab parlimen bersidang mereka dulu, Darun Nadwah. Satu-satunya pintu kita nak kenal, dia ada awning macam khemah kecil warna hijau. Pintu lain tak ada. Pintu lain pintu saja. Lepas tu dia tulis nama pintu. Tapi Babun Nadwah dia ada awning khemah kecil warna hijau. Itulah Babun Nadwah, ditandakan begitu. Baik.
Kalau kita masuk Babu Naduah street arah lengkung belah kanan Hijir Ismail. Kita masuk tu street tembok Hijir begitu. Baik. Di situlah mereka tanya menanya amma yatasaalun anin naba'il azim. Disitulah mereka duduk berbincang. Abu Jahal, Abu Lahab dan the rest of the Pak Abu. Yang jahat-jahat tu. Mereka duduk berbincang yatasaalun. Saling tanya menanya. Saling curious, saling rasa bimbang antara satu sama lain. Anin naba'il azim, atas naba' berita yang besar itu. Baik, persoalan dia yang nak kita pecah pagi ini, apakah berita besar itu? Itu dia yang nak dibahaskan. Yang mereka duk sembang ni, ha, kalaulah berita besar dia belanjawan lah, kan? Kalau kedai kopi sembang lah mengalahkan menteri keuangan, dia punya sembang tu. Hak menteri kedai kopi dia lebih tahu daripada hak bentang belanjawan tu. Balai rokok kena kopi, dia paling hero sekali. Tahu aja semua B40, M40, semua dia tahu. Tapi kopi orang belanja haram tu. Tak ada apa pun. Nyembang dekah. Kalaulah sembang ni, sembang Tanjung Pian lah, Tanjung Pian. Sembang lah bak tu. Kedai kopi mesti sempoi punya. Sembang benda-benda ni. Apa yang Abu Jahal sembang? Apa yang Abu Lahab, Abu Sufyan masih kafir pada waktu itu? An-Nadhar bin Al-Harith, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan pemimpin-pemimpin Quraisy, apa yang mereka sembang? Apa yang Allah maksudkan naba'il azim, berita yang agung itu? Jawab dia tiga. Pertama, mereka bercakap, mereka bersembang macam mana manusia nama Muhammad bin Abdullah boleh jadi rasul. Depa sembang hak tu nombor satu. Mereka saling tanya menanya dalam bentuk tertanya-tanya. Dia kata macam mana ni, tak masuk akal ni, ada ke insan yang kita kenal nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal semenjak kecil, mengembala kambing seperti orang lain, berniaga ke bumi Syams, di Jordan, Syria, Palestin seperti orang lain, bermain sejak kecil sama dengan kita, main upih, main guli, stan, terjun pokok kurma. Tiba-tiba dia klaim dia bercakap dengan malaikat, dan dia cerita tentang syurga neraka, dan dia cerita benda-benda yang kata dia Jibril malaikat beritahu dia. Persoalan dia, kata Abu Jahal, tak ada orang lain ke? Mereka sembang, inilah benda besar yang pertama. Sampai mereka kata,
laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapa tidak turun ke atasnya seorang malaikat? Kenapa malaikat tak datang? Kenapa dia? Sepatutnya malaikat bukan dia. Dia kita kenal. Dia manusia seperti kita. Tak layak untuk cerita benda-benda yang kita tak pernah jumpa. Mereka mula berbicara, kononnya Rasulullah tidak layak menjadi Rasul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau tuan-tuan muslimin muslimat buka dua surah. Pertama surah Al-Kahfi, kedua surah Hamim Fussilat. Nanti tuan-tuan muslimat akan jumpa dua ayat yang sama pada pangkal, tetapi ending ayat lain. Pangkal ayat sama, dua surah saja. Al-Kahfi ayat terakhir, kemudian Fussilat ayat nombor 6. Pangkal ayat sama. Apa dia? Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kalau Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, tu Al-Kahfi. Kalau Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Bawah dia lain, ending dia lain, pangkal dia sama. Apa maksud pangkal yang sama tu? Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basharum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku ni manusia serupa dengan kamu. Kenapa? Kenapa ayat ni turun? Kemudian Allah suruh Nabi beritahu Abu Jahal, beritahu manusia bahawa aku ni manusia serupa kamu. Basharum mithlukum. Bashar, dalam Quran ada empat. Bashar, al-insan, khalifah, kemudian satu lagi istilah. Ada empat di dalam Al-Quran. An-Nas, empat. Bashar, khalifah, al-insan, An-Nas. Empat-empat ni membawa maksud sekali tengok memang sama, iaitu manusia. Tetapi di sudut perbahasan bahasa Arab amat berbeza. Dalam konteks bila Allah ajar Nabi, qul innama ana basharum mithlukum, katakan wahai Muhammad, aku ni manusia serupa kamu, disebut dengan lafaz bashar. Bukan insan, bukan annas, bukan khalifah, tapi bashar. Ma makna bashar? Bashar ialah biologi kemanusiaan. Bashar dengan maksud makan, minum, gelak, ketawa, sedih, menangis, berkahwin, macam manusia biasa. Kenapa ayat itu turun? Sebab pemimpin Makkah dalam mereka mengajak
orang-orang Makkah supaya jangan ikut Rasulullah. Maka antara hujah mereka, mereka mesti bagi sebab. Nanti penduduk Makkah kata mereka ni bodoh, tak tahu apa. Dah suruh kami jangan ikut Muhammad, apa alasan? Maka Allah beritahu, waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq. Ayat nombor 7 surah Al-Furqan. Dan berkata mereka, berkatalah musyrikin Makkah yang dipelopori ucapan ini oleh Abu Jahal sebagai pemimpin kota Makkah, mereka kata, ma li hadzal rasul, rasul apa ini? Muhammad kata dia rasul, rasul apa ini? Ya'kulu ta'am, dia makan makanan seperti kita. Wa yamshi fil aswaq, dia berjalan pergi market. Tuan-tuan tengok ya, punya bodohnya Abu Jahal. Dia lawan Nabi, dia ajak orang Makkah tolak Rasulullah. Tapi Allah dedahkan alasan yang dia bagi, alasan yang cukup bangang wal bahlul. Alasan dia tu apa alasan? Oh Muhammad makan serupa kita. Oh Muhammad yamshi fil aswaq, dia pun berjalan pi market, beli kentang, beli susu. Nabi Muhammad jalan pi market, Nabi Muhammad makan. Tu yang Allah turunkan ayat tadi, wahai Muhammad, beritahu mereka, ana bashar, aku ni orang serupa kamu, bashar. Bila aku orang serupa kamu, aku makan, aku minum, aku berjalan pi market. Nabi dengan Khadijah pi market, pilih bawang, pilih kentang, beli susu, beli cabai, beli udang, beli ikan. Sebab tu jangan heran kalau ustaz pilih bawang dekat market. Oh, duk nampak pelik. Kita duk pilih bawang, ay ustaz, beli bawang. Tuan ingat apa, aku repair kereta ke? Dah market bawang lah, hang nak spana, hang pi workshop. Apa nak heran? Nabi sendiri berjalan pi market. Apa nak pelik? Nabi nak makan. Kenapa? Ana bashar, aku orang. Bila orang aku kena makan. Dah nak makan kena ada bahan. Bahan duduk di mana? Tempat dia lah pasar, suq, aswaq, jamak dia pasar-pasar. Kenalah pi market. Kenalah bayar, beli, pilih apa semua. Apa nak heran? Kalau ustaz tu beli rokok, ya heran. Sepak punggung dia. Seroban 6 kaki terdarah rokok. Tuan-tuan muslimin muslimat, tak ada dia belik. Tapi bayang tengok, hak itulah Abu Jahal guna waktu dia kempen suruh orang Makkah tolak Rasulullah. Sikit punya bahalul punya kempen. Tak ada langsung membina minda, tak ada langsung kot lah. Ada alasan munasabah nak tolak Nabi. Kalau mereka kata mereka nak tolak, sedangkan Nabi tak boleh ditolak, kotlah hampa kata bagi hampa Nabi Muhammad tak betul, kamu bawa alasan. Ni alasan pi market. Punya apa tu? Tak ada modal nak lawan Islam tu ya.
Tuan-tuan ingat puak-puak ni ada modal ke nak lawan Islam? Tak ada. Modal dia kita hak lama. Pemecah belah masyarakat. Tu lah. Tukang kait-kait lah sikit. Serban tinggi macam pengganah. Tu je lah alasan-alasan lapuk, hak lama, hak tak masuk akal, kapi mengkapi, solat dua imam, semelihan tak makan. Yang tu, itu zaman Tok Kaduk dulu. Orang dah move on dah. Orang dah moving forward. Orang fikir penyatuan ummah apa semua. Orang tak fikir dah semelih lembu ke tak semelih lembu ni, tak ada dah. Duk kita kenapa tak ada alasan nak tolak perjuangan Islam? Tu aja. Sama macam Abu Jahal, tak ada alasan nak tolak Nabi. Ha, kamu jangan ikut Muhammad. Orang Makkah kata awaknya, depa tahu pasal Abu Jahal pernah duk Kedah, awaknya. Awaknya tanya Abu Jahal. Abu Jahal kata dia makan serupa kita. Dia pi market. Atau awaknya, kata orang Mekah. Dah jam Abu Jahal tak boleh jawab. Allah, alasan ni alasan dangkal, remeh temeh. Tetapi kenapa Allah letak dalam Quran? Kenapa Allah cerita dekat kita? Sedangkan alasan ni tak masuk akal. Sebab selagi nama manusia, dia makanlah. Hak tak makan malaikah. Tapi kenapa Allah cerita dalam Quran? Allah nak ajar kita, itulah sengkeknya Abu Jahal, itulah tak ada alasannya Abu Jahal nak lawan Nabi. Tak ada. Nak kata Nabi buat jahat, tak ada. Depa pula beri gelaran Al-Amin, orang paling amanah. Nak kata Nabi pi tempat tak elok, tak ada. Nabi pi kebeh kambing orang, tak ada. Nabi masuk mahkamah Makkah bicara pelari duit, tak ada. Tu bukan Nabi, tak ada. Apa alasan nak buat ni? Supaya orang Makkah jangan ikut Nabi. Akhirnya bincang-bincang, kita buhlah dua ni. Janji dalam 10 orang, 2 orang percaya pun jadilah, dia kata. Bolehlah 2 undi, mereka kata. Punya teruk nak lawan Islam. Sampai tak ada alasan. Jangan ikut Muhammad. Muhammad pi market, Muhammad makan serupa kita. Apa punya alasan tak masuk akal? Allah cerita, walau tak masuk akal, Allah nak ajar. Inilah kepimpinan yang menentang Islam. Mereka langsung tak ada modal nak lawan Islam. Tak ada. Tak ada. Muslimin dan muslimat, mereka reka semua alasan ini, sedangkan mereka tahu siapa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki yang mereka amat percaya. Bayangkan sewaktu nak berlaku pergerakan hijrah, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk memulang balik barang-barang kepunyaan Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka suruh Nabi simpan, punya percaya kat Nabi. Geran tanah Abu Lahab, siapa simpan? Nabi simpan, bukan Abu Jahal simpan. Kalau Abu Jahal simpan, dia tukar nama awal dah. Dia sapu sama geng dia, dia peduli apa? Dah Nabi simpan, nak hijrah ya. Ali hang serah ni. Ini Abu Lahab punya, ni Abu Sufyan punya. Punya depa percaya Nabi. Tapi apa depa kata kat Nabi? Kahin, dukun, tok bomo. Depa kata apa kat Nabi? Sihrum mubin, ahli sihir. Depa kata apa? Majnun, orang gila. Kenapa? Kerana Islam yang Nabi bawa menggoncang sistem jahiliah mereka. Yang tu ya. Sagi depa tak boleh rasuah, tu yang risau tu.
Sat lagi tak boleh minum arak. Sat lagi tak boleh berjudi. Sat lagi tak boleh buat mungkar. Sedangkan itulah makanan rutin harian mereka. So bila ada benda macam ni, mereka anggap satu halangan. Walaupun mereka percaya Rasul yang mulia ini dengan akhlaknya semenjak kecil, mereka kenal budi baik dia seperti ucapan Abu Sufyan. Kalau tuan-tuan muslimat buka Sahih Bukhari, di awal kitab jilid satu Sahih Al-Bukhari, kita bertemu dengan satu dialog di antara Raja Rom dan Abu Sufyan, Hercules atau Herakl. Raja Rom iaitulah Hercules telah berdialog dengan Abu Sufyan, dirakam oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ketika Abu Sufyan sedang berniaga di bumi Syam, di Palestin, di Baitul Maqdis. Bukan Baitul Muqaddis, tu tak reti Arab. Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Kalau Baitul Muqaddis, rumah yang menyucikan. Kena reti maf'ul, kena reti fa'il. Pi belajar bahasa Arab basic. Duk hantam ikut suka. Kadang-kadang baca atau berita, Baitul Muqaddis. Confident. Mu reti Arab sikit asas. Belah mana fa'il, belah mana maf'ul. Kena reti. Di Baitul Maqdis, di kawasan Palestin, satu hari Raja Rom nama Herakl hantar utusan dia. Dia kata, kau pergi pasar, tengok kot-kot ada orang Arab yang datang dari bumi Hijaz, daripada Makkah. Panggil dia, aku nak menyembang dengan dia. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Nak tengok Nabi ni lagu mana mereka kenal. Tu lawan buat apa? Tu dia benda dia. Cari punya cari, Allah takdirkan dia bertemu dengan Abu Sufyan. Kawan ni pun kata, wahai tuan, dari Hijaz, dari Makkah. Kata, ya, sila ke istana Raja Rom. Waktu tu Rom perintah bumi Syam. Raja Rom nak jumpa kamu, nak menyembah. Kebetulan Abu Sufyan niaga banyak, so dia terpaksa cari pembantu dia, tunggu sekejap. Dia pun pergi. Sampai di hadapan Raja Rom Herak atau Hercules, Raja Rom telah bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya ayah Nabi, dicerita oleh Abu Sufyan, ayah dia meninggal, dia belum beranak lagi. Ditanya ibunya, ditanya datuknya. Herakl tanya, bagaimana dengan pengikut dia? Adakah pengikut dia orang kaya atau orang miskin? Abu Sufyan jawab, orang miskin. Raja Rom tanya lagi, kalau Muhammad tu yang mengaku Rasul tu, dia buka mulut dia, orang makin ikut dia ke orang makin lari? Abu Sufyan jawab, orang makin ikut makin ramai. Dan yang banyak ikut anak-anak muda, pemuda-pemuda. Herakl tanya lagi, apa intisari ajaran dia? Abu Sufyan jawab, dia mengajak kami kepada Tuhan yang satu, sedangkan pahaman kami, Tuhan ni banyak dalam bentuk berhala yang kami pahat dan kami sembah. Wattakhidhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, dan mereka menyembah
tuhan-tuhan yang mereka anggap tuhan, berhala yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Berhala itulah yang mereka cipta, sedangkan berhala tidak boleh mencipta sesuatu apapun. Kata Abu Sufyan, dia ajak kami sembah tuhan yang satu. Dia ajak kami bagi makan orang-orang miskin. Dia ajak kami berbuat baik pada jiran-jiran tetangga. Dia ajak kami dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan dia ajak kami satu ajaran, nama dia Islam, di mana ajaran ini penuh dengan nilai-nilai yang baik, yang memang tak ada satu pun yang tak betul. Abu Sufyan kata, di hari itulah, yakni hari aku bertemu dengan Raja Rom, di hari itulah aku tak reti nak berbohong. Makna hari sebelum tu bohong kuat. Ni dalam Sahih Bukhari. Hari itulah aku tak tahu nak berdusta, aku tak tahu nak berbohong, ketika aku sebut satu-satu sifat Rasulullah. Bila Hiraqal dengar itulah dia sebahagian sifat Nabi, Hiraqal bangun dari tempat duduk dia. Hiraqal kata, kalaulah aku mempunyai sayap, sekarang juga aku terbang untuk mendapatkan lelaki itu. Bila aku sampai depan dia, akan ku ambil satu bekas dan akan ku isi air. Akan aku ambil air yang dalam bekas itu, lalu aku basuh kedua telapak kakinya, tanda hormat dan kagum aku kepada. Sayang, Hiraqal tak terima Islam, tapi dia kagum. Dia sebut sampai tahap itu, kalau aku boleh terbang, aku basuh kaki dia, tanda hormat aku pada dia. Allahu Akbar. Ni cerita Abu Sufyan menceritakan Nabi di hadapan Hiraqal. Mereka bincang di Darun Nadwah Naba'il Azim. Ini berita besar. Bagaimana Muhammad boleh klaim dia jadi Rasul? Mereka mula bercakap. Tentulah Rasulnya manusia. Mana boleh Rasul utusan di kalangan malaikah yang nak hidup atas muka bumi? Allah buat khalifah-khalifah ni manusia. Yang nak takbir bumi manusia. Yang nak jadi pemimpin manusia. Yang nak menjahanamkan bumi pun manusia. Maka bila manusia, manusia mesti ada contoh untuk dia ikut. Maka secara mudah, Rasul mestilah manusia. Mana boleh malaikat? Malaikat ni, jangan kata nak jadi pemimpin, makan minum pun tidak. Kalau bertasbih tu tak ingat apa dah. Siang malam, siang malam. Tengok ayat 39 yang kata malaikat ni. Ayat 39 surah Fussilat. Kita dengan malaikat ni ada dua benda. Satu kita menang, satu kita kalah. Tengok ayat kita kalah dulu. Malaikat menang. Ayat 39 surah Fussilat, surah 41 juzuk 24 ayat 39, Allah berfirman, fa inistakbaru falladhina 'inda rabbika
yusabbihuna billaili wan nahari wa hum la yasamun. Sunat sujud tilawah. Ayat tu sujud tilawah. Ayat 39 sunat bagi yang membaca sujud, sunat bagi yang mendengar sujud. Sunat sahaja. Maka sebab itu hamim fusilat dinamakan juga hamim sajadah. Ayat 39, ayat ni kita kalah, malaikat menang. Kata Allah, fa inistakbaru, kalau kamu bersikap takabur, maksud dia manusia. Allah kata aku tak heran. Sebab falladhina inda rabbika, kerana di sisi Tuhan kamu adanya malaikah-malaikah, yusabbihuna billaili wan nahar, mereka itu bertasbih malam dan siang tak pernah berhenti. Wahum la yasamun, dan mereka tidak pernah bosan-bosan. Yang ni kita kalah. Malaikat kalau tasbih siang malam tak berhenti. Kita mujuklah semayang subuh bagi tadi berjemaah. Tu imam pun subhanallah. Mujuklah kita pun subhanallah, subhanallah. Kalau semayang seorang pakai tak ada. Habis bagi salam garu pungkok belah. Confirm balik rokok dulu. Lepas tu mula cair roti canai. Tahu dah. Tak pun subhanallah, subhanallah. Lepas tu senyap patah tengkuk, tasbih jatuh, kolu terus. Itulah kita. Malaikat masuk tawaf Baitil Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur. Ada ayat Baitil Ma'mur dalam surah At-Tur. Ayat nombor 4. Baitil Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Sekali dia masuk 70,000. Dalam Sahih Muslim, 70,000 tawaf tak keluar dah sampai kiamat. 70,000 pula masuk, duk pusing Baitil Ma'mur, tak keluar sampai kiamat. Kita tawaf lah mana abang meh. Tambah kalau tawaf lepas musim haji, orang tak ada. Dia kira nak habis hawai 15 minit round 7 clear. Kira nak habis lah. Pasal duk teringat aiskrim bawah hotel. Tak lagi keluar lagi dengan Tok Wan-Tok Wan. Makan aiskrim 3 rial. Cucu belanja. Dulu tak ada, kata Wan. Tak ada zaman Jepun. Kan, aiskrim 3 rial. Depa pun pandai ni harga, dulu 2 rial lah jadi 4 rial lah. Pandai depa pun tu, tara tak ada GST dengan SST. Depa pederas juga harga pun. Kita pun kira kalau tawaf tu kira, tanyalah siapa tawaf tak duk sembang lah. Antuk lebay tinggi mana serban pun, mai kalau tawaf mau habis cepat. Dia masuk dia habis 7 tu. Kita rasa lagu mana lepas tawaf. Macam hilang tu daripada bahu tu. Macam ada batu tu. Bila habis 7 tu, punya lega tak ada ayat. Sa'i tak apa lagi. Tawaf cukup berat. Kita pernah rasa kalau musim haji, saya pernah rasa 2 jam suku. Itu musim haji lah. Kita pernah rasa tawaf 2 jam suku. Bengkok pinggang. Lu menengok aja aswat bila lah aku nak sampai punya jauh. 2 jam suku baru habis. Hak tu mesti haji. Kira nak habis cepat lah. Malaikat 70,000 duk itu. Tasbih tu siang malam, siang malam, siang malam. Ada siapa hari ni tasbih tadi lepas subuh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 1,000 kali. Ada? Aku pun tak nak. Habak ke orang, kita pun sabar.
Memang tak ada. Lemah kita. Hak ni kita kalah dengan malaikah. Kita kalah. Yang ni tabik awal kalah. Dia tawah tak sampai kiamat, kita tawah tujuh separuh nyawa. Tu pun tawah ifadah, tawah rukun. Hak sunat itu sah lah ustaz. Leti. Duk minum zam-zam, tengok minah harap. Itulah kerja dah. Baik antawah sunat. Jahat biji mata tu. Tapi ada satu pula kita menang dengan malaikah. Ayat 31 Al-Baqarah. Ha ni kita menang. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Al-ayah. Kisah Allah ajar Nabi Adam hapai benda-benda dalam syurga. Riwayat banyak. Ada yang kata hapai nama sungai dalam syurga. Ada yang kata hapai nama buah-buahan dalam syurga. Tak kisahlah. Tapi di Adam alaihi salam boleh hafaz, store dalam minda dia. Lepas tu Allah panggil malaikat. Malaikat jawab apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat sarenda. Malaikat kata kami tak tahu. Yang ni malaikat kalah, kita menang. Apa dia? Potensi memiliki ilmu kita. Itulah nilai manusia. Ilmu. Malaikat kalah. Malaikat ibadah boleh ke apa? Mai ilmu nak takbir bumi, nak memerintah jadi pemimpin. Manusia. Sebab itu Rasul mesti manusia. Allah lantik malaikat, tak jadi apa. Duk kira tasbih lah. Tak lagi mai Amerika serang. Amerika serang lah ni. Dia kira tasbih lah. Mana angkatan perang dia? Tak adalah Muhammad bin Sabu. Itulah jawab dia. Akhirnya dialah menteri pertahanan. Tuan-tuan muslimat, kawal lama duk ceramah sekali dulu. Lah lupa dah, kita tak ingat dah apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagaimana Allah ajar Nabi beritahu Abu Jahal, ana basyarum mislukum, aku ni manusia serupa kamu, makan minum berjalan pi market, tapi kamu kena ikut aku. Pasal apa? Yuha ilayya, aku dapat wahyu, kamu tidak. Mereka bincang benda ini seolah-olah mereka macam tak kenal Rasulullah. Jadi pelik. Walhal kenal Nabi daripada ujung rambut sampai kaki. Kenal keturunan Nabi yang mulia, Bani Hashim, Abdul Muttalib, Qusay, apa semua ni mereka kenal dengan penuh penghormatan. Tak ada sekali mereka tengok Nabi buat salah jahat. Tak ada. Sebab dia Rasul. Tetapi mereka bincang sebab mereka melihat perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ancaman kepada dasar sistem jahiliah mereka yang telah mereka pertahankan ribuan tahun, yang mereka memang tidak pernah mau berubah melainkan hati mereka dibuka pintu hidayah, seperti Umar yang walau peringkat awal pernah bercita-cita nak bunuh Rasulullah, seperti Abu Zar Al-Ghifari yang menjadi kepala gangster geng 08 Cak Loncoy Chowkit Road. Kalau baca Sahih Bukhari, baca tengok Sahih Bukhari, siapa dia Abu Zar? Gangster puak nama Ghifar. Al-Ghifari.
Dia bukan kata gangster, kepala gangster tu dia. Ha, bayang tattoo banyak mana kalau tattoo lah. Gambar naga, gambar rokok, semua ada. Naga isap rokok. Semua ada. Naga kan hidung keluar asap. Tuan-tuan muslimat, Abu Zar kepala gangster. Ghifar puak gangster padang pasir. Kira Abu Jahal lalu nak pergi berniaga di Syam, dia kena tabik dulu geng Abu Zar, kena pau dulu. Abu Zar and the gang akan tahan, cek semua apa ada, tengok-tengok tiga kartun rokok rembat dulu. Petrus Longka tengok ada Maggi, Maggi buat ni, mbak beli lain. Depa pau Abu Jahal. Sebab itu Abu Jahal cukup tabik dengan puak-puak Ghifar, takut kepala gangster dia Abu Zar. Bacalah dalam Sahih Bukhari bagaimana Abu Zar menerima Islam, memeluk Islam, Allahu Akbar, dengan kisah yang panjang. Dia pun panik. Abu Jahal mula panik. Dia kata bukan kecil-kecil yang masuk Islam ni, kepala gangster. Hoi, jangan. Hak jenis bunuh orang, terajang orang, sepak tikam orang, tiba-tiba terima kebenaran. Jangan cari pasal, teruk kita nanti dalam pilihan raya umum, kata Abu Jahal. Dia dah mula panik. Maka mereka bincang dengan serius, dengan kertas kerja komplit, dengan cadangan-cadangan apa yang boleh kita buat untuk menyekat Muhammad sebagai Rasul. Inilah An-Naba yang pertama. Dia ada tiga. An-Naba yang pertama itulah kita sebut tadi. Mereka berbincang kenapa Muhammad jadi Rasul. Baik. An-Naba yang kedua bulan depan. Bulan depan. Sejam lah. Saya kuliah tak lama, sejam aja. Tu saya punya style. Lama hampa bukan duduk sini dah. Pula Hawaii tu. Sembang lah. Badal sini mata dah kuyuh ni nak balas ni. So bulan depan saya akan bahas lagi dua. Kita akan mengambil pandangan-pandangan daripada Imam Qatadah, Imam Mujahid, almarhum Hamka dan beberapa pandangan dalam membahaskan apa dia Naba'il Azim, apa dia berita besar yang mereka mesyuarat di Darun Nadwah yang menjadi permulaan bagi surah An-Naba yang menjadi perbahasan kita di sini insya-Allah juz amma. Baik. So, bulan depan lagi dua. Kita akan lihat apa yang mereka bincangkan untuk mereka seolah-olah mengambil tindakan, merancang, bertindak untuk melenyapkan pengaruh agama Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu, Ustaz Nasi Awang. Bukan ayah aku. Nama serupa. Kira tiap-tiap bulan dua beranak. Senang cerita. Ustaz Nasir Awang dengan kitab Dr. Mustafa As-Siba'i, kitab sirah yang diajar tuan-tuan. Maka dia akan menyambung kuliah yang kedua. Mudah-mudahan diberkati Allah. Saya dimaklumkan malam ni ada ceramah Ustaz Ahmad Dusuki. Malam ni Ustaz Dusuki mai malam ni. So pakat datang ramai-ramai di tempat ini insya-Allah. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.